Bu, izin gimana perasaannya hari ini dapat bantuan dari pemerintah pusat? Alhamdulillah, senang banget. Ibu baru pertama kali, suami ibu meninggal udah 11 tahun. Innalillah. Belum pernah dapat bantuan, baru sekarang. Dan baru sekarang. Ya alhamdulillah. Kalau ibu sendiri izin dari warga mana, dan desa mana? Desa Mekarsari. RT/RW? RT 04. Dengan ibu siapa? Ibu Sima. Ibu Sima. Ibu Sima ya. Iya. Oke. Hari ini dapat bantuannya berapa rupiah ibu dari pemerintah pusat tadi informasinya? 600.000. Nanti selama 2 bulan ke depan ibu itu tetap bakal dapat bantuan ya. Iya. Nanti ibu ngambil ke sini apa gimana nanti sistemnya? Belum tahu ya, belum dibilangin yang ke depannya mah. Oh. Ibu baru sekarang. Alhamdulillah. Kalau ibu sendiri izin ada anak? Berapa anak? Anak? Maksudnya satu rumah, yang satu rumah ada. Berapa bu? Yang belum rumah tangga dua. Dua deh. Cowok semua. Yang udah rumah tangga satu masih nyampur. Emangnya nggak dapat program keluarga harapan? Nggak dapat ya. Dan ini dari 11 tahun mendiang almarhum suami ditinggalkan baru kali ini ibu dapat bantuan dari pemerintah. Alhamdulillah. Ibu habis sholat subuh jam 5 diantarin. Awal mulanya tadi tuh? Iya tadi diantarin ininya apa sih? Pendaftarannya kan? Alhamdulillah ibu kurang banget. Jadi ini berkat atau bulan Ramadan juga ya bu ya? Alhamdulillah. Nggak tahu ibu kadang. Nggak. Jadi ibu nggak tahu sama sekali bakal dapat ini ya. Tadi yang nganterin orang dari pemerintah kecamatan enggak? RT. RT ya. Ya semoga bermanfaat ya Bu ya. Amin. Makasih banyak Ibu. Mari. Punten. Ya. Mari Bu.